Polsek Patumbak berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah hukum Patumbak di Jalan Pertahanan Gang Famili Desa Patumbak 1. Kapolsek Patumbak Kompol Arvin Fahreza didampingi Kanit Binmas IPTS Panjaitan beserta personil Patumbak, Kepala Desa Patumbak 1 Irwan Syalubis beserta staf desa, salurkan bantuan berupa sembako kepada Bapak Syahril dan Ibu Sriyati sambil menyampaikan pesan Kamtipmasnya. Jadi tidur di mana Bu? Di sini semua atau ada kamar-kamarnya juga? Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.